Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para youtuber dimanapun anda berada, inilah suasana pencacahan hewan kurban. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pemotongan, pengulitan, dan sekarang penyembelihan dan pengepakan. Alhamdulillah di sini kami memotong 46 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Satu ekor sapinya titipan dan 4 untuk disalurkan ya, atau disembelih di yayasan untuk disalurkan kepada masyarakat yang ada di sekitar yayasan. Nah, kegiatan ini berada di Yayasan Sekomah, Jalan Angka 3, Jatibening 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, sekali lagi ini suasana pencacahan dan pengepakan. Di sini ada ketua yayasan kita ini sedang mengontrol ya jalannya pencacahan. Alhamdulillah ini termasuk kegiatan lumayan cepat ya. Alhamdulillah biasanya jam segini belum selesai pemotongan ya, pengulitan. Namun hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, kekompakan dari teman-teman tim ya, kerjasama tim, kolaborasi tim, dan semangat tim untuk bisa selesai dengan cepat. Alhamdulillah pemotongan selesai, pengulitan selesai, tinggal pencacahan. Ya, sekali lagi ini suasana pencacahan. Dan antara dapat tadi. Ya, ini tulang sapi yang belum dicacah karena memang kita kesulitan untuk tulang sapi yang di paha ya, karena memang keras sekali, jadi kita tidak mencacahnya. Nah, ini pengepakan ya, sebelah sini pengepakan kambing ya, dan sebelah sana itu pengepakan sapi ya. Alhamdulillah kita sudah mengepak sekitar 300 lebih ya. Alhamdulillah sudah 300 lebih. Ini kita targetkan sampai 800 ya, mudah-mudahan. Nah, ini yang sudah kita hitung ya, ini jumlahnya 100, ini tadi 40, dan ini 200. Ini sapi, sedangkan ini kambing. Alhamdulillah. Para pemirsa dan para youtuber dimanapun anda berada, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sekali lagi inilah suasana pencacahan dari tim penyembelihan Yayasan Sekomah, Jalan Angka 3, Jatibening. Alhamdulillah tahun ini kita menggunakan seragam warna hijau dari Yayasan Sekomah. Alhamdulillah. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.